Sebanyak 1.500 keluarga penerima manfaat di Kecamatan Telaga dan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo menerima bantuan bahan pangan bersubsidi. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Bantuan dibagikan kepada 900 KPM di 9 desa di Kecamatan Telaga. Sementara untuk Kecamatan Telaga Jaya terdapat 5 desa dan 600 KPM yang menerima bantuan. Bantuan terdiri dari 7 item, yakni 5 kg beras, 1 liter minyak goreng, 10 butir telur, dan 1 kg ikan. Ada juga rempah-rempah seperti rica, bawang putih, bawang merah, masing-masing setengah kilogram. Hari ini Pak Gubernur yang kesekian kalinya menyampaikan atau memberikan membagi-bagi secara simbolis bantuan pangan bersubsidi. Kenapa bersubsidi? Karena semua ini kita hargai 5.000. Sehingga dengan harga kurang lebih 197.000 atau 200.000 dibayar oleh masyarakat hanya 60.000. Tapi karena COVID seperti Corona, maka saya gratiskan untuk rakyat. Selain menyerahkan bantuan pangan bersubsidi, Rusli juga membagi-bagikan masker dalam kunjungannya. Rusli berharap masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan. Usai menyerahkan bantuan bahan pangan bersubsidi, Rusli menuju ke Desa Tenggela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Di tempat itu, Gubernur Rusli meninjau rumah kelompok penerima bantuan motor berkotak pendingin. Rumah-rumah penerima bantuan motor berkotak pendingin diwajibkan oleh Pemprov untuk mempunyai depul atau pango atau dapur di pekarangan. Pekarangan yang ditinjau Gubernur dua periode itu ditanami beragam jenis tanaman kebutuhan dapur, mulai dari rica, bawang, tomat, kunyit, jahe, terong, dan lain sebagainya.